Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Penjelajah Muda. Sehat selalu untuk kita semua. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Sebentar lagi kita akan melaksanakan Pesta Demokrasi 2024 Pemilu. 2024 Pemilu. Masih 2 tahun. Enggak guys, Pesta Demokrasinya itu sudah dimulai pada tahun sekarang 2022. Lah kok bisa? Karena tahapan pemilu itu dilaksanakan sekarang 2024. Tepatnya bulan sekarang, Juni, gitu. Malah sudah terlewati, gitu ya. Tepatnya pada tanggal 14 Juni itu sudah dimulai tentang penyusunan peraturan KPU. Total ada 11 tahapan, guys. Ini video ini ditujukan untuk kalian yang belum mengetahui ya. Khususnya bagi kalian yang usianya sudah mandiri, dalam artian sudah memiliki KTP, gitu ya. Ada 11. Ya, yang pertama yaitu penyusunan peraturan KPU. Info terupdate dari KPU. Karena saya mengikuti jejak info terupdate-nya dari platform ini KPU. Nah, 14 Juni 2022 sampai dengan 14 Desember 2023. Ini sudah dilakukan penyusunan peraturan KPU. Itu tahap pertama. Untuk tahap keduanya yaitu pemutakhiran data pemilih dan penyusunan daftar pemilih. Nah, ini dilaksanakan pada tanggal 14 Oktober 2022 sampai dengan 12 Juni 2023. Itu tahapan kedua. Lanjut ke tahapan 3 yaitu pendaftaran dan verifikasi peserta pemilu. Nah, ini nih. Pendaftarannya itu dibuka pada tanggal 29 Juli 2022 sampai dengan 13 Desember 2022. Itu para peserta pemilu yang ingin mendaftarkan diri sebagai peserta pemilu. Untuk penetapannya ini ada pada tahap keempat, yaitu 14 Desember 2022. Jadi selang waktu 1 hari. Batasnya dari 29 Juli 2022 sampai dengan 13 Desember 2022 ditetapkannya pada tanggal 14-nya. Lanjut ke tahapan kelima yaitu penetapan jumlah kursi dan penetapan dapil. Nah, ini dilaksanakan pada tanggal 14 Oktober 2022. Nah, waktunya itu hampir sama dengan pemutakhiran data dan penyusunan daftar pemilih ya. Sampai dengan 9 Februari 2023. Cuman jangka waktunya agak apa ya namanya? Agak lebih sedikit dari Oktober sampai Februari 2023. Kalau pemutakhirannya itu dari 14 Oktober sampai Juni. Untuk tahapan keenam yaitu pencalonan. Nah, ini para calon. Untuk anggota DPD ini ada waktu kurang lebih 11 bulanan. Ini pada tanggal 6 Desember 2022 sampai dengan 25 November 2023. Tinggal hitung sajalah guys. Untuk anggota DPR, mulai dari DPR RI, DPRD Provinsi, sampai DPRD Kabupaten ataupun Kota, ini dibukanya pada 24 April 2023 sampai dengan 25 November 2023. Untuk DPD 2022 Desember udah mulai. Untuk pencalonan anggota DPR-nya itu pada tahun 2023 tepatnya bulan April ya guys ya. Sampai November 2023 kisaran berarti Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November ya 7 bulanan. Sedangkan untuk presiden dan wakil presiden ini pada tanggal 19 Oktober 2023 sampai dengan 25 November 2023. Cuman 1 bulan ya, Oktober, November. Enggak nyampe 1 bulan juga ini. Lanjut ke tahapan berikutnya itu tahapan 7, yaitu masa kampanye pemilu. Nah, ini yang ramai-ramainya yang mungkin dinantikan oleh teman-teman semuanya. Masa kampanye pemilu, masa-masa wah luar biasa pesta demokrasinya. Banyak polemik dan nah pokoknya mah beragam lah, multikultural. Nah, dilaksanakan pada tanggal 28 November 2023 sampai dengan 10 Februari 2024.
Desember, Januari, Februari, ya kisaran 3 bulan, 2 bulan setengahan. Karena pemungutan suaranya, ya pemungutan suara sama pencoblosannya itu dilaksanakan pada 14 Februari, guys. Jangan lupa ya, 14 Februari 2024. Masa tenangnya dari tanggal 11 sampai 13. Itu untuk tahapan ke-8, masa tenang 11 sampai 13 Februari. Untuk tahapan ke-9-nya yaitu pemungutan dan perhitungan suara. Nah, pemungutan dan perhitungan suara untuk pemungutan suara pada 14 Februari, untuk perhitungan suaranya 14 sampai 15 Februari, dan untuk rekapitulasi hasil perhitungan suara dari 15 Februari sampai dengan 20 Maret 2024. Februari, Maret. Ya, cukup cepat juga. Bahkan bisa dikatakan sangat cepat lah, karena data di kita kan banyak sekali di Indonesia, seluruh Indonesia gitu guys. Selanjutnya tahapan ke-10 yaitu penetapan hasil pemilu. Di sini ada dua kategori juga ya. Yang pertama, tidak terdapat permohonan perselisihan hasil pemilu. Nah, ini paling lambat 3 hari setelah KPU memperoleh surat pemberitahuan dari Mahkamah Konstitusi. Nah, kalau untuk permohonan perselisihan hasil pemilunya, kalau ada gitu ya, kalau ada yang mengajukan permohonan seperti itu paling lambat waktunya 3 hari pasca putusan Mahkamah Konstitusi. Jadi kemungkinan bisa diulang lagi atau gimana gitu kan. Ya, gimana nanti itu mah. Gimana mereka yang sekarang, bukan sekarang. Ya gimana mereka lah yang menjabat gitu. Yang memegang amanah, yang mempunyai amanah seperti itu guys. Tahapan terakhir, nah ini nih, pengucapan sumpah ataupun janji ikrar ya. Untuk DPRD provinsi sama DPRD kabupaten, ini disesuaikan dengan akhir masa jabatan masing-masing anggota ikrarnya. Kalau untuk DPR dan DPD-nya, ini pada tanggal 1 Oktober 2024. Kalau untuk presiden dan wakil presiden itu 20 Oktober 2024. Dari Oktober, taruh Oktober. November ya mungkin rehat, Desember syukuran, startnya 2025. Enggak lah, tapi saya yakin bagi siapa aja nanti yang menang dalam pemilu 2024 ini, saya yakin mereka usai diucapkan ikrarnya, mereka langsung gerak cepat, secat. Mudah-mudahan seperti itu ya guys ya. Jadi seperti itu untuk tahapan pemilu 2024. Jangan lupa dan ingat, kalau misalkan kalian lupa lagi, tonton aja video ini. Kalau misalkan kalian ingin menyebar informasi, itu lebih bagus, tinggal share aja video ini. Oke, sekian dari saya. Semoga bermanfaat. Pilih layan, sepunyari pegas impai, paturai patupang di mana bisa kita anukapi hatur. Tutus langkung kepanghalang bosa panon cara sapakan, nada agung cukup lembur jembar si hapunten anu ditendang. Bobili ayah sahur anu teka ukur, basa anu kirang karekayasa, hapunten lahir senarang batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.